Hai guys, kali ini saya akan unboxing dan tes TM9K Nightcore 9500 lumens saat malam hari. Langsung saja kita cek untuk alatnya, ini dia. Jadi untuk TM9K ini sangat kecil, tiny monster, tapi sinarnya sangat terang. Kita coba langsung saja cek di sini untuk bodinya. Bagian atasnya ada 9 sensor LED seperti ini. Untuk tombolnya ada di bagian belakang, untuk tombol power menyalakan dan matikan, dan di sini ada logo, ada lampu warna biru, jadi menandakan ini sedang di lock. Ini tombol turbo langsung kita tekan, namun tidak bisa juga kita coba tekan, kita unlock dulu. Oke, sudah di unlock, kita coba langsung saja tes saat malam hari. Ini dia kondisi di sini, jaraknya sekitar 50 meter. Kita coba tes. Wow, sangat terang seperti ini. Kita lepas lagi, kita cek lagi jarak sorot yang lebih jauh sampai ke bangunan ada lampu merah, itu sekitar 200-300 meter seperti ini. Jadi sangat terang sekali jarak sorotnya, namun pastinya sangat panas di bagian depan, jadi hati-hati ya. Kita coba nyalakan untuk ke mode standarnya. Ini dia mode standar untuk jarak dekat dulu. Kita masuk ke yang level pertama, kedua, ketiga, keempat, dan balik lagi. Dan untuk masuk turbo, kita tahan yang tombol mode ini seperti ini, mode turbo. Kita masuk ke mode strobo, tekan dua kali seperti ini, dan kita tahan, dia akan strobonya random sekali seperti ini, jadi sangat mengacaukan saat lawan melihat lampu ini. Oke, demikian untuk night test TM9K. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, jika tambahan saya bakal tulis di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, bantu follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.